Sobat semuanya dimanapun berada, saya doakan semoga semuanya sehat dan sukses selalu. Kali ini saya akan membahas salah satu film kisah nyata dari zaman Kekaisaran Tiongkok pada masa pemerintahan Dinasti Han. Walaupun film ini diadaptasi dari sebuah video game konsol dengan judul yang sama, yang dibuat oleh perusahaan game terkenal yaitu Koei Tecmo, menceritakan masa-masa penghujung zaman Dinasti Han pada tahun 220-280 Masehi, yang mana pada masa itu adalah awal zaman munculnya tiga kerajaan atau yang lebih dikenal dengan istilah Samkok. Karena pada masa itu Dinasti Han sedang mengalami kemerosotan hingga terpecah menjadi tiga negara bagian, yang dengan kondisi tersebut maka muncullah berbagai pemberontakan sampai berujung ke masa kegelapan. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh para tokoh sampai akhirnya mereka berhasil menguasai pemerintahan Kekaisaran Han. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari film Dynasty Warriors. Yu Cheng Wang Chen Ba 之命一直流传着无双英雄传说。Berlatar pada pertengahan tahun 200 Masehi di penghujung Kekaisaran Dinasti Han, kala itu pemerintahan Han sedang mengalami banyak pemberontakan di mana-mana. Salah satunya pemberontakan dari tentara Surban Kuning yang dipimpin oleh seseorang bernama Zhang Jiao di wilayah lembah perbukitan. Dia merupakan salah satu tokoh yang sangat bernyali besar untuk melawan Kekaisaran Han dengan berbekal kekuatan sihirnya. Dan ini merupakan tugas besar untuk Jenderal Dinasti Han yang sangat tangguh bernama Dong Zhuo. Pada pertempuran perdananya itu, Zhang Jiao sangat percaya pada kekuatan sihirnya dan segera memberikan kekuatannya tersebut kepada prajuritnya. Bahkan mereka yang telah gugur seketika bangkit dan berubah menjadi pasukan mayat hidup yang mempunyai kekuatan tak tertandingi. Hingga situasi itu menjadi kendala besar bagi Jenderal Dong Zhuo untuk mengalahkan tentara Surban Kuning. Di saat yang sama, dari kejauhan terlihat tiga kesatria yang sudah saling menganggap saudara, yang terdiri dari Liu Bei, Guan Yu, serta Zhang Pei, yang berasal dari kerajaan kecil bernama Zhongshan di wilayah Pin Yuan. Batin mereka tersentuh saat melihat pertarungan antara prajurit Han dengan prajurit Surban Kuning yang memang tak seimbang. Hingga mereka memutuskan untuk ikut terjun langsung ke medan perang untuk membantu tentara Han yang sudah mulai kewalahan. Sesampainya di sana, ketiga bersaudara itu langsung menunjukkan kehebatan kekuatannya masing-masing, yang kemudian aksi mereka itu mampu memberikan kontribusi besar untuk mengalahkan prajurit Surban Kuning. Lalu Liu Bei yang mengetahui bahwa efek magic yang diberikan kepada pasukan Surban Kuning terletak pada kekuatan Zhang Jiao langsung memburunya, hingga Liu Bei dapat melesatkan anak panah ke tubuh penyihir tersebut.
Kesempatan itu tak disia-siakan oleh Guan Yu serta Zhang Fei untuk menghabisi nyawa Zhang Xiao. Tetapi Zhang Xiao dapat menahan serangan itu dan seketika dia memutuskan untuk menarik mundur pasukannya dari medan laga. Hingga dengan ini peperangan itu pun dimenangkan oleh pasukan Han. Atas kejadian itu, seorang kepala bidang militer dinasti Han bernama Li Ru langsung menghampiri ketiga kesatria yang tak dikenal itu untuk mengucapkan rasa terima kasihnya atas bantuan mereka. Walaupun sebetulnya situasi itu berujung dengan hinaan karena memang asal-usul mereka hanyalah seorang pengembara dan bukan dari kalangan orang berpangkat. Hingga para petinggi militer Han pun langsung meninggalkan mereka begitu saja. Dan kejadian itu disaksikan langsung oleh seorang petinggi kerajaan dinasti Han yang bernama Cao Cao yang memang selama ini dia mengamati kejadian itu. Singkat cerita, Zhang Xiao si pemimpin Seruban Kuning dikabarkan tewas dan momen itu ternyata menyebabkan tentaranya menjadi terpecah. Namun situasi itu tak berarti membuat kondisi wilayah dinasti Han menjadi tentram dan damai. Karena saat ini justru kekacauan terjadi di dalam tubuh kerajaan dinasti Han sendiri. Saat Jenderal Dong Zhuo ternyata melengsarkan kaisar muda yang bernama Liu Ban dengan alasan yang tak jelas. Dan menggantikannya dengan kaisar Liu Shi yang hanya dijadikan boneka serta alat politik bagi Dong Zhuo untuk kepentingan pribadinya. Belum sampai di situ, karena ternyata aksi jahat dari Dong Zhuo terus berlanjut. Dia menobatkan dirinya sendiri menjadi Perdana Menteri yang bisa memerintah sesuka hatinya. Dan bila tak ada yang menuruti perintahnya, maka dia tak segan-segan untuk membunuhnya, termasuk para menteri penasihat kerajaan yang menjabat sebelumnya. Melihat kondisi tersebut, diam-diam Cao Cao tersulut emosi dan menumbuhkan perasaan dendam untuk membunuh Dong Zhuo. Keesokan harinya, pada acara makan malam yang dilakukan para menteri penasihat kerajaan, terlihat perdebatan sedang terjadi satu sama lain atas tindakan Dong Zhuo yang dirasa sudah terlewat batas karena dia sudah berani melukai Kaisar Muda Liu Shi dan melecehkan permaisurinya serta beberapa selir kerajaan. Di sela kejadian itu, di saat para menteri sedang menangis, tiba-tiba Cao Cao malah menertawakan seakan merasa puas pada penyesalan mereka hingga membuat ketua menteri yang bernama Wang Yun tak terima dengan tindakan Cao Cao. Dari sana, Cao Cao mulai menunjukkan sikapnya akan permasalahan yang terjadi di kerajaan, yang mengatakan bahwa permasalahan tersebut dapat dituntaskan apabila Dong Zhuo tewas. Dan dari sana pula, Cao Cao bertekad untuk membunuh Dong Zhuo dengan tangannya sendiri, tak peduli apapun resikonya, karena dengan cara itulah kerajaan dinasti Han akan kembali berjaya dan damai. Keesokan harinya, Xin berpindah di kota Xixian yang masih bagian dari wilayah terpencil kerajaan Han, di mana saat itu Liu Bei sedang menyelesaikan permasalahan dengan gubernur di wilayah itu karena ternyata dia diperas untuk memberikan sejumlah uang kepada gubernur tersebut yang mengklaim dirinya sebagai pelindung masyarakat. Tentu saja Liu Bei menolak tuntutan tersebut hingga membuat gubernur itu tersulut emosi, dan di saat yang sama ternyata warga memanfaatkan momen itu untuk menghakiminya hingga kemudian gubernur korup itu menjadi bahan siksaan warga dan digantung di tengah kota. Kejadian itu langsung terdengar oleh pasukan Han yang langsung memburu Liu Bei, Guan Yu serta Zhang Fei untuk ditangkap. Tetapi tak mudah untuk menangkap ketiga saudara itu karena mereka mempunyai kemampuan bela diri yang mumpuni hingga mereka berhasil lolos dari kepungan tentara Han.
Singkat cerita, mereka saat ini telah jauh pergi dari kota Xixian dan berjalan menyusuri lembah. Di tengah perjalanan, mereka berencana untuk pergi ke suatu tempat yang bernama Gunung Pendekar. Karena sebelumnya mereka mendengar informasi bahwa di tempat itu merupakan tempat berkumpulnya para jenderal perang untuk membentuk aliansi guna menjatuhkan Dong Zhuo dari tahtanya. Dan berita itulah yang membuat Liu Bei serta dua saudaranya memutuskan untuk ikut bergabung ke dalam aliansi itu. Mereka juga sangat menyesali perbuatannya saat dahulu pernah membantu Dong Zhuo dari peperangan melawan pasukan Sorban Kuning. Dalam perjalanannya dengan mengendarai kuda, tak terasa mereka sudah melakukan perjalanan jauh hingga memasuki hutan antah berantah. Dan keanehan terjadi saat mereka memasuki hutan keramat itu, karena di sana mereka hanya berputar-putar tanpa bisa keluar. Lantas mereka pun memeriksa hutan itu dengan berjalan kaki. Dan akhirnya secara tak sadar mereka sudah berada di dalam sebuah kastil yang berada di dimensi dunia lain. Keanehan semakin menjadi-jadi setelah senjata mereka tiba-tiba tak dapat menguasai diri mereka sendiri, seakan melewati halusinasi dengan kondisi terserap ke bawah tanah. Dan seketika itu pula mereka melihat sosok wanita paruh baya yang ternyata sudah mengenali mereka, khususnya pada Liu Bei sebagai keturunan dari Kaisar Jing. Tak lama kemudian wanita itu memperkenalkan dirinya yang mengaku sebagai seorang pembuat senjata. Dan ternyata semua senjata ketiga bersaudara itu diciptakan oleh wanita itu dari unsur biji darah yang berusia 1000 tahun. Karena dari awal dia melihat ketiga bersaudara itu sebagai kesatria yang hebat dan layak untuk mendapatkan kekuatan. Dari perbincangan itu, Liu Bei bertanya kepada wanita tersebut, apakah benar di Gunung Pendekar terdapat 18 jenderal yang ingin membentuk aliansi untuk melawan kejaliman Dong Zhuo? Karena mereka bertiga sudah memutuskan untuk bergabung dengan aliansi itu, demi menghentikan kejahatan Dong Zhuo dan mengembalikan kejayaan pemerintahan dinasti Han. Tapi saat mendengar niat mereka, wanita itu malah memberikan informasi bahwa saat ini mereka belum mampu untuk mengalahkan Dong Zhuo. Karena sebetulnya saat ini Dong Zhuo sudah merekrut seseorang bernama Lu Bu, yaitu seorang jenderal besar yang mempunyai kekuatan yang tak tertandingi. Wanita itu juga mengatakan bahwa Lu Bu pernah mendatangi kastil ini dan berhasil merampas sebuah tombak bernama Tombak Fan Tian darinya, yang kemudian dia gunakan untuk membunuh Gubernur Ding Yuan yang notabene merupakan ayah angkatnya sendiri, dengan tujuan untuk bisa menempati posisi strategi serta memiliki pasukan yang banyak. Saat ini Lu Bu telah memperlihatkan kesetiaannya terhadap Dong Zhuo yang berhasil membuatnya kagum dan percaya. Lantas dia diangkat sebagai anak angkat Dong Zhuo dan diberikan jabatan sebagai jenderal untuk memimpin pasukan terbaiknya, serta memberikan hadiah berupa kendaraan kuda tercepat. Dan semua itu merupakan sesuatu yang telah lama dia dambakan setelah sekian lama tak pernah dia temukan di tempat lain. Tapi cerita tentang kehebatan Lu Bu tak membuat ketiga saudara itu bergeming dan ciut sedikit pun. Bahkan di saat yang sama mereka bertekad untuk bisa menantang Lu Bu guna membuktikan kredibilitasnya dengan cara berduel di arena pertarungan. Di saat yang sama Liu Bei kembali bertanya tentang seorang petinggi kerajaan bernama Xiao Xiao, yang mana wanita itu juga tahu persis tentang asal-usul Xiao Xiao, hingga dia menceritakan sebuah flashback tentang apa yang dia ketahui pada masa silam. Dia mengatakan bahwa dari dulu Xiao Xiao selalu menjadi buah bibir di kalangan masyarakat karena telah berani mengkritik pemerintahan. Dari sana sebuah fakta terkuak saat diam-diam Wang Yun sebagai ketua menteri penasihat memutuskan bersekongkol dengan Xiao Xiao untuk membantu misi ambisiusnya guna membunuh dan menggulingkan Dong Zhuo yang telah direncanakan sejak dulu. Gang Cai Ren Duo
Tapi ternyata Xiao Xiao menolak keinginan Wang Yun karena Xiao Xiao tak mau melibatkan siapapun dalam misi rencana kudeta itu. Maka dari itu Wang Yun hanya bisa membantunya dengan cara memberikan sebilah belati bernama Qixing yang diklaim mempunyai kekuatan membelah besi dengan sekali tebasan. Dari sana Xiao Xiao mulai menjalankan aksinya untuk mencari celah demi bisa membunuh Dong Zhuo. Walaupun dia menyadari bahwa rencana pembunuhan itu tak akan mudah karena saat ini Dong Zhuo mendapat pengawalan ketat dari sosok Lu Bu. Tapi saat momen itulah, Xiao Xiao bisa berkenalan dengan sosok Lu Bu dan seolah menunjukkan sikap bahwa mereka berada di pihak yang sama. Dan hal itu membuat Dong Zhuo lulu serta kagum pada kinerja Xiao Xiao yang akhirnya dia diberikan hadiah berupa kuda Vergana dan meminta Lu Bu memilih yang terbaik untuknya. Terima kasih, Xiao Xiao. Terima kasih. Kesempatan membunuh Dong Zhuo datang saat dia mabuk dan tertidur. Tanpa buang waktu, Xiao Xiao memantapkan niat untuk menghabisinya. Tapi aksinya terhenti saat pantulan sinar dari belati itu menyinari mata Dong Zhuo hingga dia terbangun. Kondisi itu membuat Xiao Xiao menjadi panik dan dengan spontan dia memberikan belati itu semata-mata sebagai hadiah kejutan untuknya. Di saat yang sama, Lu Bu telah kembali dari tugasnya, bertepatan dengan kepergian Xiao Xiao dari ruangan itu, yang membuat insting Lu Bu seketika menaruh rasa curiga bahwa Xiao Xiao mempunyai niat jahat terhadap ayah angkatnya. Dengan segera dia menyadarkan Dong Zhuo bahwa Xiao Xiao sebetulnya bukan berniat memberikan belati tersebut dan menjelaskan bahwa belati itu akan dipergunakan untuk membunuhnya. Hal itu juga diyakini oleh Li Ru sebagai orang kepercayaan Dong Zhuo. Tetapi semua itu tak membuat Dong Zhuo gentar karena dia meyakini bahwa Xiao Xiao tak akan bisa kabur dari jangkauannya. Dengan wajah tanpa dosa, Xiao Xiao berjalan dengan santai berusaha keluar dari istana. Hingga saat dia berada di depan gerbang, tiba-tiba para pasukan kerajaan diperintahkan oleh Lu Bu untuk menghentikan Xiao Xiao. Bahkan dia mengerahkan pasukan panahnya demi untuk memburunya, hingga dia terkena beberapa anak panah yang tepat mengenai tubuhnya. Keadaan berubah semakin mencekam saat Xiao Xiao menyadari bahwa Lu Bu sedang berusaha mengejarnya, yang kemudian tak terasa aksi kejar-kejaran mereka telah sampai di sebuah wilayah hutan. Di sana Xiao Xiao memutuskan bertarung dengan Lu Bu di atas kuda, walaupun Xiao Xiao menyadari bahwa kekuatan Lu Bu bukanlah tandingannya, hingga pedangnya hancur hanya dengan satu pukulan telak dari Lu Bu. Saat itu Lu Bu benar-benar mengerahkan seluruh kekuatan yang berasal dari tombak saktinya. Saking besarnya kekuatan itu membuat sebagian hutan hancur seketika dan meyakini bahwa Xiao Xiao tak akan selamat dari serangan itu. Berita tentang kekalahan Xiao Xiao itu akhirnya terdengar oleh Dong Zhuo, walaupun saat itu dia meminta jasad Xiao Xiao untuk dibawa ke hadapannya, karena dengan cara itulah Dong Zhuo bisa meyakini bahwa Xiao Xiao telah mati. Pencarian pun mulai dilakukan walaupun tak membuahkan hasil karena mayat Xiao Xiao tak kunjung ditemukan. Hingga para pihak kerajaan menyebarkan sayembara untuk menawarkan sejumlah emas kepada rakyat apabila mereka berhasil menemukan jasad Xiao Xiao. Dan beberapa hari kemudian di suatu tempat terpencil di pinggiran sungai,
Tubuh Chow Chow akhirnya ditemukan oleh warga miskin dengan keadaan lemah tak berdaya. Kemudian dia pun diberikan perawatan. Tapi setelah warga itu mengetahui sayembara tentang Chow Chow yang memiliki nilai fantastis, dengan segera warga itu melaporkannya kepada gubernur di sana, hingga Chow Chow pun berhasil ditangkap. Kemudian Chow Chow dibawa ke kediaman seorang gubernur bernama Chen Gong untuk selanjutnya diserahkan ke wilayah administratif kekuasaan Luoyang agar bisa diadili. Tetapi Chow Chow mengelak untuk ditahan karena saat itu dia menyembunyikan identitas aslinya supaya bisa lolos dari hukuman. Tapi Gubernur Chen Gong tak bisa dibohongi, karena memang dia mengenali raut wajah Chow Chow yang dulu pernah menghinanya saat memperebutkan jabatan di kancah politik pemerintahan. Dari sana akhirnya identitas Chow Chow terbongkar dan tak mungkin untuk bisa mengelak dari hukumannya. Keesokan harinya, sesaat sebelum Chow Chow dibawa ke kota Luoyang, Chen Gong meminta waktu untuk berbicara empat mata bersama Chow Chow. Dia menanyakan beberapa pertanyaan kepada Chow Chow tentang alasan pengkhianatannya kepada Dong Zhuo. Dan akhirnya dengan tegas Chow Chow menjelaskan semuanya, bahwasanya dia hanya ingin mengembalikan kejayaan dinasti Han dan menyingkirkan orang-orang yang tak pantas tinggal di istana. Mendengar hal itu, hati Chen Gong seketika luluh dan merelakan untuk melepas jabatannya demi bergabung bersama Chow Chow. Hingga singkat cerita, Chen Gong beserta Chow Chow pergi dari sana untuk tinggal sementara di rumah Lu Boxi yang merupakan paman dari Chow Chow. Oh, ini adalah saudara. Tidak apa-apa. Di tempat itu Chow Chow selalu dibayang-bayangi oleh perasaan was-was. Dia selalu dirasuki perasaan curiga kepada semua orang, seakan-akan mereka berniat membunuhnya demi hadiah sayembara. Hingga prasangka itu membuatnya tak sadar untuk berniat membantai seluruh keluarganya sampai mereka meninggalkan rumah itu. Walaupun sesaat sebelum dia akan meninggalkan rumah, Chen Gong berusaha menyadarkan Chow Chow tentang ketakutan yang ada di pikirannya. Bahkan dia mengatakan bahwa keluarganya sangat senang akan kehadirannya dan berniat untuk menjamunya. Hingga atas rasa penyesalan itu, dengan tega Chow Chow membunuh pamannya sendiri untuk menghapus rasa malunya. Dari sana, Chen Gong mulai merasakan kekecewaan terhadap Chow Chow yang sebelumnya dinilai sangat bijaksana. Karena ternyata dia sama saja dengan Dong Zhuo yang merupakan penjahat tanpa belas kasihan. Hingga singkat cerita, persekongkolan mereka berakhir saat Chen Gong memutuskan untuk meninggalkan Chow Chow di tengah hutan. Dan dari sana pula, Chow Chow bersumpah untuk tak percaya lagi dengan yang namanya teman sejati. Dari sumpah serapahnya itu akhirnya membuat batinnya goyah dan menyebabkan dia seketika terbawa ke kastil pedang yang berada di dimensi lain. Di saat yang sama, wanita penempa senjata itu memberikan kekuatan kepada senjata Chow Chow yang diberi nama pedang komandan. Dan pedang itu juga yang dipercaya akan membawa takdirnya kelak untuk menjadi seorang raja. Setelah Chow Chow mendapatkan kekuatan itu, lantas dia langsung mendatangi wilayah Chenliu karena diketahui di sana terdapat kerajaan kecil bernama Huaxia yang dipimpin oleh seorang raja bernama Chow Chow yang ternyata dia merupakan ayahnya sendiri. Di sana Chow Chow meminta ayahnya untuk menjual sebagian wilayah kekuasaannya guna membangun prajurit di bawah komando Chow Chow untuk turut bergabung dengan aliansi Gunung Pendekar yang bertujuan melawan kerajaan yang dipimpin oleh Dong Zhuo. Dan itulah cerita flashback tentang kisah Chow Chow serta Lu Bu yang diberikan oleh wanita penempa senjata tersebut kepada Liu Bei. Hey,
Setelah mendengar cerita dari perjalanan dimensi lainnya itu, tanpa disangka Liu Bei, Guan Yu dan Zhang Fei mendapatkan kekuatan yang bersumber dari masing-masing senjatanya. Dan seketika mereka akhirnya terbangun kembali ke alam nyata, seraya terkejut saat melihat senjata-senjata mereka telah berubah. Walaupun mereka berpikir ini hanyalah sebuah ilusi semata. Scene berpindah saat memperlihatkan di tempat lain, tepatnya di Gunung Pendekar, saat pembentukan aliansi dimulai. Yang mana tiga bersaudara itu kini berhasil menghadiri kumpulan aliansi itu. Perkumpulan itu dipimpin oleh seorang jenderal bernama Yuan Shao yang memiliki pasukan infanteri serta kavaleri yang jauh lebih banyak dari pemimpin-pemimpin lainnya. Di sana juga terdapat tokoh-tokoh terkenal dengan membawa prajuritnya, termasuk Sun Jian yang membawa 28.000 pasukan infanteri elitnya, Han Fu membawa pasukan infanteri yang berjumlah 25.000 pasukan, Panglima Wang Kuang membawa 20.000 pasukan kavaleri, Panglima Gong Sun Jian juga membawa pasukan kavaleri sebanyak 15.000 orang, Ma Teng membawa infanterinya berjumlah 18.000 pasukan, serta Shao Shao yang saat itu membawa infanteri berjumlah 20.000 pasukan. Sisanya terdiri dari Jenderal Kong Zhou, Liu Dan, Kong Rong, Zhang Yang, Bok Xin, hingga yang terakhir tiga bersaudara Liu Bei, Guan Yu dan Zhang Fei. Semua itu berkumpul demi satu tujuan, untuk menggulingkan pemerintahan Dong Zhuo. Pertemuan antar aliansi itu pun digelar untuk pertama kalinya, dan mereka meresmikannya dengan cara yang sakral, yaitu meminum darah rusa sebagai tanda pengikat aliansi. Tetapi saat itu Liu Bei dan dua saudaranya ternyata tak dianggap ikut dalam ikatan aliansi, meskipun mereka telah mempunyai surat undangan atas acara tersebut. Bahkan mereka menjadi bahan olok-olokan karena asal-usulnya sebagai pengembara dan tak punya jabatan penting serta pasukan, yang membuat mereka semakin direndahkan. Tapi untuk membuktikan kualitas Liu Bei serta dua saudaranya, lantas Shao Shao langsung berinisiatif untuk mengetesnya dengan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Liu Bei tentang cara mengalahkan Dong Zhuo. Dengan tegas, Liu Bei memberikan jawaban bahwa mereka harus terlebih dulu menyelamatkan kaisar dari tawanan Dong Zhuo demi memuluskan aksi besar mereka untuk menumbangkannya. Karena jika kaisar sudah diselamatkan, maka mereka akan lebih mudah mengambil alih kerajaan di kota Luoyang dan menghubungkan jalur masuk ke Benteng Hulou yang menjadi backup kerajaan utama. Dan saat itu dia bersama Guan Yu serta Zhang Fei akan menahan pasukan cadangan Lu Bu meskipun nyawa sebagai taruhannya. Dari tekad kuat serta kecerdasan strategi yang dimilikinya, akhirnya Chao Chao memutuskan untuk memasukkannya ke dalam aliansi hingga Yuan Shao menyetujui keputusan itu. Dan singkat cerita, penyerangan pertama dari pasukan aliansi mulai dilakukan. Menteri Liru langsung memberitahukan informasi kepada Dong Zhuo bahwa pasukan Sun Jian telah berhasil menembus tiga garis pertahanan di jalur Benteng Hulou yang melindungi kota Luoyang. Mendengar hal itu, Lu Bu tak tinggal diam, dan dia memutuskan akan melakukan perlawanan secara besar-besaran terhadap pasukan Sun Jian. Tetapi keberangkatan Lu Bu dihentikan oleh Hua Xiong karena Lu Bu belum saatnya terlibat dan terjun langsung ke medan pertempuran. Dari sana Hua Xiong berserta pasukan terbaik Xi Liang langsung mendatangi Gunung Pendekar dan seketika menantang para pemimpin aliansi untuk bertarung satu lawan satu. Mendengar tantangan itu, Shao Shao memotivasi jenderal-jenderal yang lain untuk segera bertindak. Karena jika mereka tak mampu melawan Hua Xiong, berarti misi untuk mengalahkan Lu Bu serta Dong Zhuo akan gagal total. Dia adalah Dong Zhuo, 麾下第三员猛将.
hingga pertarungan pertama dilakukan oleh Yu Shi dari perwakilan aliansi. Dengan rasa percaya diri, dia meyakini bahwa dia mampu mengalahkan Hua Xiong. Tapi fakta di lapangan seketika berbalik, karena memang Hua Xiong bukanlah orang sembarangan dan merupakan salah satu jenderal kuat di istana. Dari sana, Yu Shi berhasil dipojokkan hingga dia pun terbunuh dengan cara dipenggal. Yuan Shao meminta kepada jenderal yang lainnya untuk melawan Hua Xiong. Dari sana, hati Guan Yu mulai tergerak untuk turun ke medan perang pertempuran, walaupun saat itu dia ditahan oleh Liu Bei. Hingga saat itu, seseorang bernama Pang Feng memutuskan untuk terjun melawan Hua Xiong karena imbalan dari Yuan Shao berupa 100 tael emas dan 30 kuda, membuat para tokoh tergiur untuk bertempur hingga pertempuran kedua pun dimulai. Pang Feng langsung menyerang Hua Xiong dengan kedua pedangnya. Tetapi kekuatan Hua Xiong bukanlah tandingan seimbang untuk skill bela dirinya. Dan tak hanya itu, tokoh-tokoh lain pun dapat dibunuh oleh Hua Xiong dengan mudahnya. Melihat kejadian itu, Yuan Shao mulai merasa cemas karena ternyata Hua Xiong bukanlah orang sembarangan yang bisa mudah dikalahkan. Hingga atas hal itu, Liu Bei meminta izin kepada Yuan Shao untuk menurunkan Guan Yu ke medan pertempuran. Walaupun perdebatan sempat kembali terjadi di antara para pemimpin aliansi karena mereka meremehkan kemampuan Guan Yu. Mendengar hal itu, Cao Cao langsung menghampiri ketiga saudara itu dan sempat memberikan sebuah minuman anggur yang masih hangat kepada Guan Yu sebagai penghormatan serta izinnya. Tetapi minuman itu ditolaknya karena dia merasa tulus bertempur serta berkorban nyawa demi aliansi. Dengan tenang, Guan Yu menantang Hua Xiong bertarung dan duel itu pun dimulai. Hua Xiong mulai terpojok karena ternyata lawannya kali ini memiliki kemampuan bertarung di atas rata-rata. Hingga pada momen itu dengan mudahnya Guan Yu berhasil menebas kepala Hua Xiong sampai dia tewas, yang membuat prajurit Hua Xiong ketakutan dan lari terbirit-birit. Akhirnya kepala Hua Xiong dibawa oleh Guan Yu ke dalam markas aliansi. Mereka begitu terkejut dengan kemampuan bertarung Guan Yu, yang pada akhirnya kejadian itu membuat Liu Bei beserta kedua saudaranya diangkat menjadi komandan resimen ke-19 pasukan aliansi. Kematian Hua Xiong membuat Dong Zhuo marah besar, terlebih setelah mengetahui bahwa 30 ribu pasukannya tewas dalam tragedi itu. Bahkan saat itu dia mendapatkan informasi bahwa para aliansi telah menghimpun 500 ribu pasukan untuk menguasai kota Luoyang. Hingga dari sana Lu Bu menyimpan dendam kepada Guan Yu yang bertanggung jawab atas kematian Hua Xiong. Seketika dia berniat untuk membalaskan dendam serta mendeklarasikan perang terhadap para aliansi. 是准备做先锋进攻。 Pada malam harinya, para pemimpin aliansi mengadakan rapat darurat untuk membahas antisipasi keterlibatan Lu Bu yang diprediksi akan segera turun ke medan pertempuran dengan membawa pasukan kavaleri sebesar 30 ribu pasukan. Informasi itu membuat sebagian jenderal aliansi melarikan diri karena merasa ketakutan setelah mengetahui betapa mengerikannya Lu Bu dalam bertempur. Kaburnya para jenderal tersebut menyebabkan berkurangnya pasukan aliansi sampai dengan 200 ribu prajurit. Atas situasi ini, Liu Bei berinisiatif untuk menghadapi Lu Bu secara langsung, sedangkan Xiao Shou bertugas untuk menguasai kota Luoyang demi menyelamatkan Kaisar Muda. Karena itulah cara satu-satunya yang bisa memisahkan Lu Bu dengan Dong Zhuo. Keesokan harinya Dong Zhuo memberikan informasi bahwa kota Luoyang yang sudah dua abad menjadi ibu kota dari dinasti Han akan dipindahkan ke kota Chang'an dengan alasan kesehatan kaisar. Para menteri itu tak sadar bahwa kota Luoyang akan menjadi kota sasaran bagi pasukan aliansi, hingga mau tak mau para menteri itu harus setuju dengan keputusan Dong Zhuo. Di saat yang sama, Lu Bu sedang berjalan di lembah perbukitan. Di sana, dia tak sengaja melihat wanita yang sangat cantik yang bernama Diao Chan. Dia merupakan anak dari Wang Yun, ketua menteri penasihat kerajaan dinasti Han, yang ketika itu Diao Chan akan melakukan bunuh diri.
Semua itu diakibatkan karena depresi karena dia dipaksa menikah dengan seorang bangsawan. Tapi akhirnya Lu Bu menolong Diochan seraya memberikan tanda pengenal sebagai tanda bahwa dia adalah jenderal besar yang terkenal dan sangat ditakuti. Dari sana Lu Bu merasakan perasaan jatuh cinta kepada Diochan. Dia berjanji akan menikahinya setelah pertempuran ini selesai, sehingga mereka akhirnya sepakat untuk menjalin hubungan asmara. Di tempat lain, Liu Bei, Guan Yu serta Zhang Pei akhirnya memiliki pasukan yang berjumlah 20.000 tentara, dan itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi mereka karena sebelumnya mereka bukanlah siapa-siapa. Hingga akhirnya pertempuran besar pun kembali dimulai oleh kubu aliansi dengan menggunakan strategi membagi dua kekuatan tempur. Cao Cao beserta pasukannya menyerang ibu kota Luoyang. Sementara itu Liu Bei, Guan Yu dan Zhang Fei menyerang jalur masuk benteng Hulou dari empat arah. Dengan perjuangan yang begitu sengit, singkat cerita pasukan Liu Bei berhasil menerobos dan kini sudah berada di pintu masuk benteng Hulou. Yang ternyata pasukan Lu Bu sudah disiagakan di tempat itu, dan di saat yang sama pula, untuk pertama kalinya Lu Bu akhirnya menampakkan diri di sana. Seketika suasana berubah menjadi mencekam di saat aura iblis Lu Bu mulai keluar. Dengan menggunakan insting tajamnya, dia bisa mengetahui strategi Liu Bei yang hanya menggunakan pasukan jerami seakan-akan pasukan Liu Bei begitu banyak untuk menakuti pasukan Lu Bu. Dan di saat itu pula Lu Bu mengerahkan infanteri dan kavalerinya untuk menyerang pasukan Liu Bei. Ketiga saudara itu langsung menggunakan taktik kedua, yaitu mengepung pasukan Lu Bu dari segala arah yang berakibat banyaknya pasukan Lu Bu berguguran. Dari sana garis depan pasukan Liu Bei berhasil menembus pertahanan pasukan Lu Bu hingga mereka bisa memasuki jembatan pintu masuk Hulou. Dan sekali lagi Lu Bu memamerkan kekuatannya sehingga dengan kekuatan besarnya itu dapat menghancurkan sebagian besar pasukan Liu Bei yang sedang menyerang gerbang Hulou. Melihat situasi yang genting itu, di saat yang sama ketiga bersaudara itu akhirnya menyerang Lu Bu secara serentak, yang kemudian mereka memutuskan untuk mengeluarkan kekuatan yang berasal dari senjata mereka masing-masing, hingga efek kekuatannya itu menghancurkan jembatan yang menjadi penghubung jalan ke benteng Hulou. Pertempuran sengit itu berlanjut sampai mereka kini berada di dasar jurang. Di sana Lu Bu diserang oleh ketiga bersaudara itu, tetapi Lu Bu benar-benar menunjukkan kekuatannya hingga ketiga saudara itu tak mampu menembus kekuatan pertahanan Lu Bu. Terlebih saat Guan Yu tak sengaja tergores oleh tombak Lu Bu yang menyebabkan tombak itu mengeluarkan kekuatan yang luar biasa besar. Karena konon senjata-senjata yang diciptakan oleh wanita penempa itu akan otomatis mengeluarkan kekuatan maha dahsyat jika terkena cairan darah. Hingga seketika Lu Bu mengeluarkan kekuatan yang luar biasa dan mampu mengenai ketiga bersaudara itu dengan telak. Tapi dari sanalah kemudian ketiga bersaudara itu akhirnya mengetahui letak kekuatan terbesar yang dimiliki oleh Lu Bu. Maka dari sana mereka bertiga melakukan hal yang sama, yaitu dengan membuat luka di tubuhnya untuk mengaktifkan kekuatan senjata mereka. Dan akhirnya pertarungan antar kekuatan itu dimulai kembali, hingga mereka beradu kekuatan yang berakibat tebing-tebing di sekitar mereka berjatuhan, serta berhasil melukai wajah Lu Bu. Tetapi pertempuran mereka akhirnya berakhir tanpa adanya kekalahan dan kemenangan. Karena saat Lu Bu melihat asap yang berada di langit, seketika itu dia pergi dari pertempuran. Pasalnya itu adalah pertanda bahwa Dong Zhuo sedang meminta bantuan Lu Bu. Yeah!
Di saat yang sama di tempat lain, Dong Zhuo sedang memerintahkan penasihatnya untuk merebut paksa harta benda dari warga Luoyang yang akan digunakan sebagai perbekalan karena diketahui mereka akan melarikan diri. Perlakuan sadis belum berhenti sampai di sana karena Dong Zhuo juga mengorbankan warganya untuk dijadikan tumbal guna melawan pihak musuh. Setelah pasukan Xiao Xiao serta Sun Jiang berhasil menaklukkan ibu kota Luoyang, dan yang lebih mengejutkan, saat itu Dong Zhuo akan melakukan pernikahannya dengan Diao Chan yang merupakan kekasih Lu Bu. Tetapi saat itu Diao Chan sengaja untuk bersedia menikah dengan Dong Zhuo demi sebuah misi untuk membantu ayahnya membunuh Dong Zhuo secara halus. Akhirnya pasukan Xiao Xiao sudah berada di depan kota Luoyang karena mereka telah berhasil menumpas pasukan pertahanan Dong Zhuo. Walaupun kala itu pasukan Xiao Xiao terlambat karena kalah cepat dengan pasukan Sun Jian yang telah lebih dulu menguasai kota Luoyang, yang menyebabkan Sun Jian mendapatkan jabatan baru sebagai komandan pasukan aliansi karena sesuai janji yang telah disepakati sebelumnya bahwa siapapun akan diangkat menjadi komandan jika dia berhasil menguasai kota Luoyang. Setelah itu, Xiao Xiao diberitahukan oleh Jenderal Cao Ren bahwa Dong Zhuo telah pergi lebih dulu ke kota Chang'an sebelum kota Luoyang dapat dikuasai oleh Sun Jian. Sayangnya, Kaisar Muda juga telah dibawa ke kota itu. Tapi di saat yang sama, Sun Jian juga berhasil menemukan serta merebut segel Gyo kekaisaran dinasti Han, yang berarti semua kini telah terungkap bahwa aliansi ini bukan sekedar bertujuan untuk memberontak kepada pemerintahan Dong Zhuo, tetapi ambisi dari masing-masing aliansi untuk memperebutkan kekuasaan. De Yu Xi zhe hui cheng wei suo you ren zheng. Da quan guo Yu Xi fang hui Jiangdong mou tian xia. Di akhir film ini beberapa tahun kemudian, para aliansi berhasil membangun kekuatannya dan mereka kini telah mempunyai daerah kekuasaan masing-masing. Di sana, Xiao Xiao mengunjungi wilayah ketiga bersaudara itu karena dia masih berharap di antara mereka masih punya misi yang sama, yaitu membangun kembali kejayaan dinasti Han. Tidak seperti aliansi yang lain yang mengatasnamakan aliansi demi ambisi masing-masing. Hingga momen inilah yang mengawali cerita periode tiga kerajaan, yaitu Kerajaan Wei, Kerajaan Shu, serta Kerajaan Wu. Hingga dengan ini pula, film ini akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.